bahwa ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti tetesan embun yang jatuh dari daun yang basah. Ketika ruh keluar dari jasad, tidaklah seperti air liur yang keluar dari mulut tak terasa. Ketika ruh keluar dari jasad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang-orang yang ruhnya sudah keluar dari jasad ketika beliau Isra dan Mi'raj, bagaimana yang kalian rasakan wahai mayat, wahai ruh yang pernah bersemayam dalam jasad lalu kemudian keluar dari jasad? Mereka menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Mereka menjawab, seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Mereka menjawab, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, tercabut urat-urat dan dagingnya ikut ke mata kail pancing. Begitulah sakitnya. Lalu yang perlu kita siapkan, apa yang bisa meringankan sakaratul maut itu? Di antara yang bisa meringankan sakaratul maut adalah sadaqatu sirri tadfa'u mitatasu, sedekah menghilangkan mati su'ul khatimah. Selama ini kita diajarkan berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratil maut ya Allah. Baik, doa bagus. Habis selesai salat meminta kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, indah, cantik. Tapi ada yang lebih bagus lagi untuk supaya kita ringan waktu sakaratil maut, yaitu dengan cara bersedekah. Yang mewakafkan tanah masjid ini, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan batu kosen, jendela, tak tahu kita siapa namanya, tapi dengan sedekahnya itu dia sudah memperingan sakaratul maut. Sampai hari ini orang yang mati itu tidak pernah hidup lagi untuk bercerita kepada kita. Mimpi pun tak dapat kita pesan. Bolak-balik kita minta untuk bermimpi dengan datu, ayah, emak, tak dapat berjumpa dengan mereka. Andai pun berjumpa dalam mimpi, tak pula dapat kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan sebelum tidur. Satu-satunya cara hanya dengan menyebut, membaca, mengingat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah iman. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya. Mana itu alam akhirat? Mana itu alam barzah? Mana itu roh? Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu? Mana dia? Mana yang tidak nampak itu? Tapi ketika kematian datang, adakah yang bisa melihat kematian? Percaya, mati. Tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya, semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir, silakan. Mau menjadi orang munafik, silakan. Mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, silakan. Mau menjadi Qarun, Fir'aun, silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita semua akan merasakan sakaratul maut itu. Bila ada orang yang sudah meninggal dunia, jangan terlalu habis air mata diteteskan untuk mereka. Mengapa demikian? Karena mereka yang sudah mati itu merasakan tiga. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah merasakan sakaratul maut, dan mereka sudah mendapatkan husnul khatimah. Bagi yang beramal soleh, adapun yang larut dalam kesedihan, menangis sampai tak bertepi, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Menangislah karena usia yang lalu tak dapat diulang kembali. Menangislah karena masa-masa muda yang diisi dengan dosa tak dapat diminta ampunannya kepada Allah. Ainani ada dua mata, la yamassuhuma an-nar, yang tidak akan terkena azab api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Bulu mata, alis mata yang pernah terkena tetesan air mata, maka itu akan selamat dari azab neraka jahannam. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam menjaga Masjidil Aqsa takut dirampas oleh tentara Israel, pejuang-pejuang fi sabilillah, itulah mata yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala.
setelah mati menghadap Allah, bebas dari sakaratul maut. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu tidak merasakan ampat, tidak merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut mereka seperti cubitan pada kulit yang lembut. Mereka tidak merasakan azab kubur, mereka tidak merasakan hisab. Mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, kamu yang tak dapat merasakannya. Setiap muslim mesti berniat mati syahid. Andai dia tidak mati syahid, maka niatnya menyampaikannya. Innamal a'malu binniyat. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Iskariman au mut syahidan. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, matilah sebagai seorang syuhada. Kenapa kita masih hidup hari ini? Kenapa Allah masih semaikan nyawa dalam badan kita? Mengapa kita masih diizinkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan? Kenapa orang yang lebih sehat dari kita lebih dulu mati daripada kita? Kenapa orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu meninggal daripada kita? Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena dosa kita masih banyak. Allah sayang dengan kita, dia tunggu kita bertobat. Sesungguhnya Allah buat kita hidup karena Allah tahu kita belum punya bekal yang banyak. Senantiasa husnuzon kepada Allah. Orang-orang beriman, dia tahu bahwa umurnya itu masih dititipkan Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku masih hidup besok pagi, jadikan hidup besok pagi sebagai amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini ya Allah, tidak terbangun lagi besok pagi, kematian itu pun kematian yang indah karena husnul khatimah, karena selamat dari sakaratul maut. Dan yang paling penting, berhenti dari segala perbuatan dosa. Orang beriman tidak pernah bersedih. Umurnya panjang, amalnya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Orang beriman tidak pernah berduka cita. Kenapa? Karena dia ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat dari sakaratul maut, selesaikah kehidupan? Belum. Keliru orang yang berkata, mari kita hantar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istirahat kata siapa? Liang kubur sudah siap menjepit bagi mereka yang curang. Curang timbangan, curang sempadan tanah, curang sempadan batas kebun. Mereka akan dihimpit 7 lapis tanah. Berapa banyak tukang gali kubur yang sudah mengukur panjang kubur 170 cm. Tapi begitu diukur dengan galah, dengan buluh, dengan bambu, jenazah dimasukkan ke dalam. Kenapa berkurang? Kalaulah dikatakan tukang penggali kubur salah ukur, tidak mungkin. Karena dia mengukur dengan bambu, dengan buluh. Tidak mungkin dia salah ukur. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Maka liang lahat sudah siap-siap menjepit, meremukkan tulang belulang, melulantakkan jenazah yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ujian kedua yang akan dihadapi adalah azab kubur. Maka setelah fil alamina innaka hamidum majid, orang solat beriman muslim yang takut kepada Allah menambahkan doanya, Allahummaghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrafu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sebelum salam dia tambahkan 4, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dia minta selamat dari azab kubur. Setiap kita yang melewati kubur dalam perjalanan panjang kami dari Pekanbaru ke pedalaman suku Talang Mama, lalu kemudian singgah sebentar di masjid rumah Allah pada hari Sayyidul Ayyam, akan kembali lagi melewati kubur. Apa yang kami katakan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, irhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Apa yang kita mintakan orang yang dikubur itu? Bukankah mereka sudah mati? Orang yang hidup kita ucapkan assalamualaikum, selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat sawitmu, selamat karetmu, selamat kebunmu, selamat dagangmu, selamat rukomu, selamat rumah makanmu. Tapi untuk orang yang sudah mati, apa yang kita ucapkan? Kenapa ada selamat untuk orang mati? Maka sesungguhnya salam pada orang mati di liang kubur adalah assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat kalian dari azab kubur.
Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin. Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau lewat di kubur, mulutmu jangan diam saja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar. Selamat bagi kalian. Selamat apa? Selamat dari azab kubur. Jangan pernah mulut ini berhenti meminta selamat dari azab kubur. Orang-orang yang dikubur itu kalau dia dihidupkan Allah Ta'ala kembali, apakah mereka mengatakan cukuplah mati ini, kami sudah capek hidup, kami sudah lelah dengan ujian hidup, menghadapi anak pecandu narkoba, menghadapi istri yang berselingkuh, menghadapi orang yang berbuat dosa. Apakah orang yang mati itu lalu kemudian mereka tidak ingin hidup lagi? Orang mati itu ketika ditanya, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Mereka akan menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tambah umur kami ya Allah, kami ingin hidup. Fa'as-sadaqa, kalau kau tambah umur kami, kami ingin hidup walaupun sekejap sejenak saja. Fa'as-sadaqa, kami ingin bersedekah. Wa'akum minas salihin, dan kami ingin menjadi orang-orang yang saleh. Di antara yang menyelamatkan kita dari azab kubur adalah sedekah. Mengapa orang yang dikubur itu tidak minta haji mabrur? Karena pahala haji mabrur dia lihat nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Kenapa orang yang dikubur itu tidak minta jihad fisabilillah? Karena memang tak semua orang punya kesempatan, tapi ada orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang mampu mewakafkan tanahnya, berikan tanah. Masjid sudah berdiri, buatkan kelas untuk sekolah tahfiz Quran. Bagi yang tidak sanggup berwakaf tanah, berikan sedekah 2-3 sak semen, batu kerikil, pasir, batu bata, besi. Itu semua akan menolong sampai hari kiamat. Selama masjid ini masih ada orang sholat berjamaah, masih ada orang lagi membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mengalir lapang alam kubur, terang benderang alam barzah. Orang yang meninggal itu hidungnya ditempelkan ke dinding liang lahat. Bagi orang yang meninggal dunia tidak dimasukkan ke dalam keranda, maka jenazahnya ditempelkan, hidungnya menempel ke liang lahat. Cobalah kita berbaring, tempelkan hidung ke dinding. Berapakah jarak antara mata kita ke dinding? Begitulah jarak kita dekatnya dengan dinding. Pandang ke depan, pandang ke belakang, pandang ke atas, pandang ke bawah. Tak ada yang bisa dipandang. Gelap gulita, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sepi, tempat yang paling sunyi. Apa yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup untuk kehidupan setelah pensiun? Berapa banyak orang mempersiapkan hidup setelah hidupnya tenang, dia akan siapkan untuk anaknya. Setelah anaknya tenang, dia siapkan untuk cucunya. Setelah cucunya tenang, dia siapkan lagi untuk generasi sampai hari kiamat. Tapi dia tak pernah berpikir berapa lama dia akan berada di alam barzah. Berapa lama dia akan berada di alam kubur? Orang yang meninggal tahun 1000, hari ini sudah 2021. Berarti 1021 tahun dia sudah berada di alam kubur. Orang pensiun umur 58, 56, maka dia hanya mempersiapkan 63 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, kalaupun berlebih 10 tahun. Apa yang sudah dia persiapkan untuk berada di alam kubur? Rumah yang besar akan tinggal, kubun yang luas akan tinggal, kendaraan yang mahal akan tinggal, diambil oleh ahli waris, mereka bagi-bagikan. Kalau mereka soleh, mereka akan mengundang anak yatim, fakir miskin bersedekah. Mereka bayarkan sekolah anak yatim, anak duafa tidak mampu. Tapi kalau tidak, maka apa yang sudah kita sedekahkan, itu saja yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya datanglah hari kiamat, diledakkan lautan naik ke darat. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, lautan meledak naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Ketika itulah baru orang semua sadar bahwa hidup hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa, mimpi jadi orang yang dihormati dan dimuliakan, mimpi menjadi ustaz dan ulama. Yang kekal abadi hanyalah amal-amal soleh semata. Saat itulah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat. Sampai masanya ditiupkan sangkakala,
manusia berada di alam barzah. Setelah itu dia berdiri di padang mahsyar. Saat itu tidak ada siapapun yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung pun akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, ibu akan lari dari anaknya, anak lari dari ibu kandungnya. Wa sahibatihi wa bani, suami akan lari dari istri, istri melarikan diri dari suami. Anak-anak tak bisa menolong ayah, ibu tak bisa menolong anak. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai. Tangan mencincang, bahu memikul. Sedangkan padi yang kita tanam, belum tentu akan kita panen padi. Tumbuh juga rumput-rumput liar. Konon lagilah rumput betul yang kita tanam. Jangan pernah bermimpi akan menuai padi. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihitung, dihisab dari amal adalah salat. Sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau tidak ada tempat bergantungnya salat, maka tidak bernilai di hadapan Allah. Idza salaha salahal amalu kulluh. Kalau salatmu baik, maka baiklah amalmu. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau salatmu rusak, maka rusaklah seluruh amalmu. As-salatu 'ibaduddin. Salat adalah tiang agama. Hari ini masih ada anak-anak muda yang salat ke masjid, nikmat besar bagi orang tuanya. Tapi ada orang tua yang tak salat, musibah besar bagi umat. Salat menjadi salah satu pesan Nabi sebelum dia meninggal. As-salah, as-salah, salat. Pesan Abu Bakar ketika pertama kali menjadi khalifah. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Yang salat mati, yang tak salat pun mati. Orang Islam tetap ada fardu kifayah untuk melaksanakan salat jenazah. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya kau akan menjadi mayat.